intinya kita datang ke masyarakat ini untuk bisa menggali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kalau di tingkat kelurahan, lurah, babinsa, babin kamtibmas belum bisa menyelesaikan, naik ke tingkat kecamatan, nanti bersama camat, kapolsek dan ramil, nggak bisa lagi ya naik tingkat ini. Sehingga wali kota, terus kapolresta, kejaksaan, dewan dan lain-lain, ya kita harus sama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Tapi untuk akhirnya kan permasalahan yang kemarin juga sempat viral, akhirnya malam hari ini kan sudah mulai mereda, Pak. Ya, makanya semua itu karena komunikasi. Kalau komunikasi tidak terbangun dengan baik, sehingga seperti saya bilang, antara bebek sama ayam, nggak bisa gak ketemu ngobrolannya. Makanya kita harus selesaikan. Pak, sampai saat ini, Pak, untuk Kandani sendiri sudah meliputi berapa wilayah, Pak? Gimana? Kecamatan untuk Kandani kita itu? Ini yang sudah ketiga. Dulu pertama kita lakukan di Sukun. Yang kedua kemarin di posek daerah Blinding, yang ketiga di Lowok Waru. Nanti kita akan bergulir terus setiap minggu.